jadi kanjang jampling ini hemat di dalam kubur. Desak ngiring senyum manis, desak ngiring silaturahim, desak ngiring baca Al-Quran, baca tasbih, zikir dan lain sebagainya. Desak ngiring pihak lingkup dengan niat adik sarak keluarga baik-baik. Ngiring pihak jembatan, tapi pun namanya amal soleh. Ia sebenar sejati ya jari kanjang menyenangkan yang belum lemak waktu sak ngiring desak ketinggalan di situ warga dalam kubur masing-masing. Lagu bahkan 70,000 kali lebih semang di dalam kubur dibandingkan alam dunia. 70,000 kali sila. Lagu yang lagi kandik teman. Tidak masih terparan di kubur menyeramkan. Memparan di kubur serem. Pelik panik. Apalagi kita melihat doang yang mahu tak boleh menambah. Musa Alimplay sangkan dalam kubur sendiri. Goyo dia malik ya ke kuburan. Tembik lantaran pandangan yang beli zahir. Secara pandangan secara batin. Karena yang menikmati alam kubur bukan jasad tetapi roh. Roh ini kisah. Ia alami alam kubur. Namun jasad yang beli dia niki wakil dunia. Bahkan dia itu malik dari tanah. Sehingga memang asalnya dari tanah. Maka kembali kepada tanah. Nah, okelah. Makin bukti pelikit berosok walaupun tidak bersih, putih, menek. Seolah ines ya, ganteng. Lagu dia berosok. Ya kelalu keuntung dan lainnya mesti nepi. Daki bahasa yang pelikit. Lagu dia daki niki. Awak niki pada persis marah tanah kan. Walaupun tetap pekelambi, tetap yang pelikit berosok. Lagu tetap si berosok ke depan. Maka ya ramping lapisan awak niki secara medis dokter kebalak keberosok lalu kita kan mundur sedikit muntah berterus iritasi muntah terus beak niki ia oleh timbul penyakit dan lain sebagainya aku memang harus niki kata ada putih bersih gila balik cobaan bersih keluar daki niki niki lah sana. Nah setelah niki senangnya saya hormati barulah yang akan menikmati alam barzah adalah roh yang keliling. Lagu jauh lebih luas alam barzah. Paling kurang 70 hasil. Paling kurang sebelih. Ini paling kurang. Bahkan tulur ramas sepanjang mata memandang. Kan ya senamnya. Demit mati ini. Kita uji mati lagu. Marak mun penyisalan yang peluruh. Dengan sen ini. Dan kita tambahkan. Mun paran di ngimpi. Tahu di yang pelih mak sepandi. Rame dengan panik lagu mustara di tiga mimpi. Kemudian yang belingi terbokos. Kau di yang belingi terbokos. Lagu mimpi kedino, mimpi kedino. Lalu yang belingi lembah oyok masjid. Baca selawat dengan dan marantan tak seiring pengantin. Kau di marak niki lagu mimpi tidak kuli. Memang sadar setelah nyawa niki suku nilai peradayan atau awak masing-masing. Jemit salat di serminan dengan sembahyang. Lagu lu perasa di dalam mimpi doang deh. Ini sak kenyataan. Lu mimpi gini. Ketika itu setelah yang pelingi tetap masih menuh ya. Percis merangkan dalam mimpi. Jemit doang tulang mulakin kena. Ya abadallah. Andin laki. Andin bini. Ya amatallahi binta abadahillah. Marak nuk tempoh-tempoh. Tumpah mesti indengah ya suara senu. Ketiupang roh syallah ta'ala sampai pusat. Arak ambasa. Lek selak. Kau soloan nyawa lek selak. Bokos adik tawa. Lagu luian berbasa sampai pusat. Percis merantan dengan sakta. Nabi yang terbius setengah. Ia kok mulai dorang. Awakan. Nguit. Pusat Jakarta selikimah. Dah julus. Nggak lain ujah seome, sa tui, waktu beli, sa mahan, sa solah nu. Ia buat yang kelingi, mulai yang kelingi ngui otak niki karena niki kan sunat demit mati terbuka otak niki. Ada sa penggitar nabi mua sunat terus mua niki terpedeket dan kita anak sunat niki. Apalagi yang kelingi sa dari keluarga, yang kelingi dari tapi ada gereja dari sunat yang kelingi bukaan dengan tuat niki wujud sa di atas. Ada yang pengikan mua sunat ada yang menyelepek tu oleh Nabi
kita nak dinding kubur salangan buat sunat lagi sebenarnya. Pahala belik. Puri ya ampun. Bertinggan akan keras. Kemudian otak sangkaan mengidam kalung seni keras. Ya ampun ambu emar ampun tanah. Demen waktu kang mulakin kena yarhamukallah alim mama. Yarhamukillah alim nina. Zahabat angkat dunia wazinatuha. Nane semetun. Wan tak lalu dunia kan cek isi oleh kamu. Maka kena dulu dengan seni. Wasir kalana fi barzakhim min maradihil akhirah. Munane seni. Sehingga kena lalu oleh alam barzakh. Sementara saat tempuh alam akhirat. Ia tu nyurak. Sepenyurak-nyurak. Saat di dulu sebut iman. Terus anak, terus anak, terus sahabat, terus hari kakak. Senyurak-nyurak, kena tulung kok. Padahal nu iruk mesti. Sepelik-pelik suara kena inak. Tulung inak, inak matin kena inak. Matin kena nama, matin kena semetun. Sahabat matin kena kuni. Lagu saya inak dengar. Muang tak alam barzah. Berbeda-beda kepelik sedang kekuin karena alamnya sudah beda. Alam barzah di alam dunia, walaupun berdekatan, lagu memang beda alam jauh sebenarnya. Marantan alam dia dari alam dunia, walaupun alam dunia tak jauh tian, lagu tanah kat dalam tian memang lenjeret seriuk, lenjeret telek, saya seanak di alam dunia, kembik nantaran alam kepada beda-beda. Nah, demikian sahabat marak ni kisnanya, tak ada yang hormati kali muliakan, atau tak mulai Nabi, atau tak mulai kali sedih. Lagar demen bacaan tak kena fa iza ja'akal malakani muwakkalani bika nami lamun datang jo kamu dua malaikat sebagai wakil Allah fa la zijak wala yuhibak kelik be takut delik be lagar yang tertepahnya fa innahuma khalqun min khalqillah ta'ala karena kedua zinu mungkar nakir makhluk nenek masih kama anta khalqun min khalqi perkis marasida makhluk nenek kan tak ada takut iya tetap aja dan tukang pajar dan ini namanya kan dokter tak wat yang pelirik wadah koreng kesikat muita kan sampai dan suhun penek si sakit asa menu-menu nita punin nia tapi kita saksikat kan suhun penek si sakit sejahit membantu olah suhan kembewa rebak. Nah, ni sekarang tak mahu nulidap. Ia jangan tunjuk. Mu jauh mak pelik, jauh mak pelik. Mu ita tak tunjuk sih, nak berbeda ilah ilallah. Subhanallah, demi keserminan jauh baik. Wah, tak bagus. Semenua juga tukang talkir sini. Ah, rembek man serio, erwan saya malaikat sini. Padahal muka dit nak ini ki berseliwah, lu lengek. Potongan malaikat ini ki lengek, bulat letak. Birong, jabatan Nabi. Kemudian makan doang perkis marantan jelo tiwo oleh timo bahasa Nabi. Mungkin kebende namanya. Lagu arang jatuh tukang beringat. Wala yus ijat. Wala yus ijat. Bendek takut, bendek lagar ah. Karena niat padat jadi makhluk memek. Sangkai susah. Tergantung oleh yang pelingit. Dia lumbar makin. Esang jok semua sebagai. Oh baris teman tong gamang razia. Lagu sangkai kesusah. Polisi nung padat makhluk kita. Lanjut baik. Mudah dek berdesim, SNK, berhenti kira-kira. Ya sudah pagi, tukang peringat lu, lanjut. Ini lalu sudah dimijikan jengkul. Kan pada terjadi makhluk. Niat tiap amene, kita cita amene. Aku sangka penyidikan, kenapa tidak lengkap surat. Lejar lengkap atribut, lejar lengkap nabi, alat-alat dan lain sebagainya. Begitu pula yang pelingi dalam alam barzah, berbentuk dan pesuruh. Fala yuz'ijaka wala yurhibat. Demik takut, demik lagar sementara. Fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala. Kama anta khalqun min khalqin. Padahal jadi makhluk nenek. Sangkai lu susah, sangkai takut. Ini lagu. Subhanallah. Arak dengan korupsi. Membelain baru. Ya. Talqin. Nanti ngasih terus. Ya. Nah, rezim terdakak mau beda undang kali pelingi itu kan. Halkum min halkillah. Halkum min halkillah.
Alhamdulillah tu kota nak teringat. Lelek pun baru kembali lintu tu. Dulu malam macam budak wah tiram tu lagi kakek nak nasi kena makan. Lek tengah tiram boleh jam setengah empat ke malam. Ketik ketik lek tu. Musang kan lo lain baru lintu tu asal lagi. Padahal ni kan tambah darah tak sia. Nak kan kena tengah lain baru lintu kembali tengah. Sedang jamaah anu palam di kelek jam di kelek dan tang tutu. Aduh ya betul. Nanti dan kelek dan awar ngantok kan. Sangka kasih lu lembah yang dia ternyuk dan takzi ya. Sangka lembah kan. Aduh subhanallah. Nikit ya. Kemudian setelah niki dengan korupsi pak. Dakan dasang parek rompi kuning atau bengkok KPK unin betuli. Nenek dia takut pak kembet. Pada jadi makhluk nenek. Lagu pelinggi dan maling, pelinggi koruptor. Kira-kira dia ngisikan. Ih, dia menentun baik kena BPK. Ini lalu meniki. Artinya apa? Yang menjadi modal utama adalah lemu duit amal, soleh amal jariah dan pelinggi. Dakan darak palkin terbaik. Masih tengah itu. Yakin sebenarnya. Oleh sebab meniki, lamun tak dua, terutama sekali ayahnda almarhum Bapak Haji Ishak dan baik ibunda tercinta Hajah Raudah. InsyaAllah beliau niki sudah menikmati surga yang dijanjikan Allah sebab beliau niki sampun laksana ibadah haji. Begitu pula makin almarhum ayahanda amak murni dari almarhumah yang amak murni dan insyaAllah andainya andik sholat maka empat almarhum almarhumah arifuh dulu maghrib apalagi baru pelunggu selesai sholat maghrib lalu karena sholat anda pelingi tergerak pelingi terbimbing insyaAllah tak ada yang kebet. Lingi terbimbing, aneh bela loke, aloke bawa manik Allah kembali periak dengan tak sulit dalam kubur sebelumnya. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah. Seni eman pelingi tertolong dan sabi nanti halal amal. Lagu amal leman datang, kira dan datang. Tuhan sah, nanti Tuhan sah. Lumbar mantuk keluarga sah terakhir telu lengkap, kerja dua telu baru datang amal-amal seni. Ya jika kau bernyanyi dengan baik, tak benar bernyanyi di kelek dekat masjid, timuk masjid tak dengar itu. Apa awi sulit? Tapi dekat bak komak dan anu itu. Apa awi kan? Uni tak bernyanyi yang baby pun tak ngasih dekat jurang kan? Apa awi di atas gunung awi antar para sebangkat? Apa tangis dalam kubur? Tangis amal sampai imam datang ke uni. Masa anu tolong. Maka kau nak datang Suhan tak telu lengkak nanti telu lengkak keluarga sak bibir kubur sangkak sunat sebenarnya ngonek-ngonek anca ada merida pisah dulu dengan bacaan Yasin dan lain sebagainya. Hadirin sekalian rahimakumullah saya informasi inti daripada acara ini adalah pertama sering ingat bahwa ini bapak doang yang meninggal dunia. Ini ayah anda, ibu anda doang meninggal dulu, ternyata yang paling hendak ya meninggal dunia. Berhentian dan bertahan. Ini kan tak paling sering menjuruh di dulu satu. Tak jadi ngepe, tak doyang, Indomaret. Dulu satu, Ciu kan. Pira ribu Indomaret, kesugih mulai dan nyakam mati juga, sesugih, kesugih. Bila, meninggal dunia, padahal ini kan senang. Ini cerai lu katanya, terlepas deketnya liwat. Teronton tak boleh lalu niki kebalik kita pas dek biru supir dia tuan kebalik supir ni ya supir nanti keluarga jarak selamat lagu wah saya nggak pernah nyapu ada yang jauh kan mati menurut kesupir apa lagi kita miskin menurut mati ya kita mati doang sebenarnya. Nah tak jadi inti adalah berbincar ketika yang pelingi mudah-mudahan dia pikiran mai enak, hirup enak doang lagu mudahan jam pelingi hadik sak mate enak. Iya tak paling mai lagu lui am bercita-cita hirup enak doang ni jamah hontok jamah tibu gendang dek narak baik tak bercita-cita mate enak hirup enak doang subhanallah sehingga semaku apa kejaga pokok sak hirup enak dek tuah baik pikiran berbeda mate enak. Nah dengan adanya secara niki acara merak niki insyaallah pakat pelaku bahwa kita mungkin mulai lalu mati enak hirup enak berdua bakas kembali lantaran dunia dan sehirup senamian punya awal pasti akhir arah lagu akhir atau hirup cuma awal dan berdua akhirnya dan berdua sangka berbeda dan terpelikih misal kurang mai hirup di dunia ini lagu pasti berdua akhir makin dekati sungkan lemak ngonek-ngonek mulai sehat mati mungkin sih makin dan pelikih susah ngonek-ngonek selesai penyusah
paling mendek dan mendek selesai susah mati selesai susah ni kenal dunia yang buat yang beli pendek dah tak susah lah lebih rup dek dunia kembali vaksin berdoa lagu akhirat tak paling penting mula lagu dek tahu senang siap pikiran akhirat namun dunia dan dek mantap sholat lagu deneknya doang dunia doang sholat balik sholat keramik sholat dan lain sebagainya saya dek gubernur dek sampai cukup-cukup kenapa tidak langah lagi balik tidak kurang sia doang susah deh lagu kurang zikir bete tuh susah kurang beras doang pimang deh lagu kurang kerja bete Quran deh narak dengan pimang pimang gak kuning kebe nih saya sih bete Quran baru deh narak paling kurang beras kurang belanja kurang miki baru pimang tetapi Quran senamnya kita hormati menyajikan ketenangan dan kesenangan sampai rak tidak akan punya akhir. Namun kepeng, engkah lebih senang. Engkah masih senang pelingin, nabi tidak benar. Engkah masih, namun selesai tidak nabi pun tidak senang. Gerak lalu, uik sudah berdua, tak terkejut dan munafik selesai riwayat hidup yang pelingin. Nah, mu'almarhum almarhumah kaya yang perlu tempoh. Kira-kira tempoh Imam As-Sayyuti berbahasa, bahkan Imam Al-Qurtubi berbahasa setiap jilid Jumat tempoh. Tolim tokon melingin atas mesan. Bahkan dengan sakliwat mundekannya Assalamualaikum ya alal kubur. Kecewa. Dia kan muni bahasa Imam Sayuti lemak wajib kai dan sakit tangan kedik. Menulim muni. Roh senuh. Dan kaya buat yang pelingin setiap liwat kubur sunat bahasa Assalamualaikum ya alal kubur. Wa inna insya'allahu bikum lahikul. Atau paling tidak Assalamualaikum ya alal kubur. Dementolai rapat kubur keluarga yang pelingin. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Andainya inak yang pelingin. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau bersih senang. Bahkan terdahit nasihatan Al-Bashri dalam mimpi dengan Zakmar Anif ibu bapak. Ini kan terantik. Kajian 60 sekit terantik. Gara-gara salam sabaru. Langkah terantik. Isi hebat. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nabi Malik tentu kemangin sih. Segeri merohan sebagaimana senangnya. Namun inti tidak mungkin adalah segeri zikir berdoa. Lima ini akan mikiran SMS. Ampura gule-gule. Inti makin dawak segeri sarang-sarang zikir doa. Kepada almarhum dan almarhumah tak tentang niatan miki. Yang pelingih walaupun tak miring acara matangga. Senopi dan teparan lagu. Mudah-mudahan tak mikir dah termasuk salah satu. Kenyataan Allah yang pelingi mentakzimi bulan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enuk begak mulut yang sampai yang wibian sampai nak menah tang beraja. Gara-gara macam berjanji jauh beriki beraja. Lagi pangkirin di depan telah terberaja. Menapi susah waktu merak miki mulai jak tangkisan sedang maulid. Sampai nak jani janah terampang-pampang-pampang. Lalu kalah ni lemak insyaAllah. Lauk teniring zikir betilah. Adik seru mau nafiran keberkahan, kesenangan keluarga tak niatan ni. Dari keluarga masing-masing tengok tu enak. Mudah-mudahan adik tidak berhadiah si tersangiring berhadiah makin dikit. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.